Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa amma taqlidu wa huwa ayya'rifal aqaidal khamsina. Dan adapun taklid, yaitu bahwa mengenal ia akan akidah-akidah yang 50. Jadi taklid dia kenal akidah yang 50, walam ya'rif la dalilan ijmalian atau tafsirian. Namun dia tidak kenal bagi akidah yang 50 itu akan dalil yang ijmali ataupun yang tafsiri. Dia enggak ngerti dalil ijmali dan tafsirinya, tapi yang 50 dia hafal. Wujud kidam baqa mukhalafatul awadisi, ya, dan seterusnya. Suaranya enggak bagus ya. Ya. Itu dia hafal semua tuh. Ya. Tapi dia tidak tahu dalil secara ijmal ataupun tafsiri. Fakhtalafal ulama fi, maka para ulama berbeda pendapat tentang orang yang imannya taklid. Faqala ba'dhum, berkata sebagian mereka, la yakfi taklidu. Taklid enggak cukup. Jadi kalau enggak cukup bagaimana? Wal muqallidu kafirun. Orang yang taklid kafir, padahal udah apa tadi? 50. Tapi kafir. Bagaimana yang kagak hafal? Bagaimana yang enggak tahu? Bagaimana enggak bisa? Kira-kira nih masyarakat kalau di sensus, mohon maaf Pak, mau ada penelitian Pak dari kampus umpama gitu. Kira-kira hafal enggak sifat yang 20? Diteliti. Apa enggak kira-kira? Banyak yang hafal enggak kira-kira? Perkiraan kamu banyak yang hafal apa kagak? Enggak, ukur aja diri kamu. Kamu yang ngaji aja kadang. Kadang lupa. Bagaimana yang enggak fokus itu. Makanya kita usahakan jangan sampai enggak apa. Gitu. Jangan sampai enggak apa. Diusahakan semaksimal mungkin. Kafir. Itu yang kagak bisa sifat yang 50, dia dia apa itu sifat yang 50, tapi enggak tahu dalil ijmali tafsili. Ada sebagian mereka ulama mengatakan la yakfi, tidak cukup imannya. Wal muqallidu kafirun, dan orang yang taklid itu kafir. Paham ya? Kafir. Banyak banget orang kafir. Iya. Artinya apa di sini? Akidah enggak main-main. Benar-benar. Wa za'aba ila Ibnu al-Arabi wa Sanusi. Dan berpendapat kepadanya oleh Ibnu al-Arabi dan Imam Sanusi, kalau orang yang taklid imannya itu kafir. Taklid siapa? Tadi cuma bisa yang 50 aqaid bisa, tapi kagak tahu dalil tafsiri ijmali. Wa antala fi syar'il kubra, dan beliau ya memperpanjang. Beliau memperpanjang dalam syara kubra. Ya. Memperpanjang dalam syara kubra. Imam Sanusi ini. Fi raddi ala man yaqul bi kifayati taqlid. Pada menolak atas orang yang mengatakan dengan cukupnya taklid. Jadi beliau bantah sebantah-bantahnya tuh. Dipanjangin bantahannya.
dalam surat Kubra dibantah. Iya. Beliau mengatakan bahwasanya kafir orang yang taklid. Lakin tapi nukila, telah dikutip, telah dinukil, telah dinakol, ya. Telah dikutip anna sanusinya, bahwasan Imam Sanusi roja'a, beliau menarik kembali anzalika, pendapat itu, dari penelitian itu pendapatnya. Ya, jadi ada satu keterangan bahwasannya beliau menarik kembali pendapatnya. Enggak dah. Enggak kafir. Tapi waqala bi kifayati taqlid, waqala bi kifayati taqlid, dan ia berkata dengan cukup taklid. Dia tarik kembali pendapatnya. Beliau bilang cukup taklid, enggak apa-apa. Tapi lakin, akan tapi lam naro, kata pengarang kitab ini. Iya. Yeah. Kata pengarang kitab ini, ya, Kifayatul Awam, kata beliau, lakin lam nara fi kutubi, akan tapi aku belum pernah melihat dalam kitab-kitabnya, sudah dicek, rupanya sudah dicek nih. Illal qawla bi adami kifayatihi, kecuali perkataan beliau dengan tidak cukup. Aku sudah cari, enggak ketemu. Katanya beliau menarik kembali pendapatnya, enggak ada. Ini pelajaran buat kita, bahwasanya akidah enggak main. Kita jangan sampai kagak apa. Ya. Jangan sampai kagak apa.